Okey, baik. Jadi dekat sini ada empat jenis pembayaran dari aplikasi yang berbeza, guys. So, aplikasi yang pertama Superbird, aplikasi yang kedua Crazy Hero, aplikasi yang ketiga Dada Cash 2 dan aplikasi yang keempat aplikasi Apps Reward. Jadi kalau korang nak tengok tutorial cara untuk guna aplikasi ni semua, korang boleh tengok dekat YouTube saya Buat Duit Tanpa Modal channel. Dan untuk video kali ni kita akan review aplikasi Crazy Hero, sebab ada juga yang tanya dekat WhatsApp, bang, aplikasi Crazy Hero ni masih lagi membayar ataupun tak? Jadi hari tu 26 hari bulan 3 saya ada tebus RM2.51. So semalam saya dah dapat dia punya pembayaran RM2.51. Jadi maksudnya aplikasi Crazy Hero masih lagi membayar. Kalau korang yang nak cuba aplikasi ni, korang boleh tengok video ni sampai habis, okey? Tolong tengok video sampai habis, tolong jangan skip. Tengok dulu sampai habis, fahamkan dulu cara nak guna apps baru korang main, okey? Tolong jangan main kalau korang tak faham lagi cara guna aplikasi. Takut nanti kan bila korang try tanpa faham cara untuk guna aplikasi tu dan korang main tak menjadi, nanti korang yang akan rugi masa, guys. So kalau boleh tengok video ni sampai habis. Kalau korang dah try tak menjadi ataupun tak dapat, korang boleh je chat saya dekat WhatsApp. Nanti saya bantu korang yang mana korang salah buat, okey? Jom. Assalamualaikum, selamat petang, guys. Semoga semuanya sihat-sihat selalu, dimurahkan rezeki korang, dipermudahkan segala urusan yang korang semua buat, okey? So mana korang nak cuba aplikasi Crazy Hero ni, boleh tekan sekarang link dekat bawah video, sebab aplikasi ni dia tak ada dekat dalam Play Store tau. Jadi korang kena download aplikasi Crazy Hero ni dekat dalam korang punya Google. So boleh tekan link dekat bawah video, nanti korang download dulu aplikasi ni, install dulu, lepas tu daftar guna Google. Jadi dekat dalam aplikasi Crazy Hero ni, mana korang yang tak tahu lagi, dekat dalam apps ni korang kena kumpulkan point ataupun coin untuk korang tukarkan nanti kepada TNG. So minimum untuk withdraw duit dekat dalam aplikasi ni, korang kena ada RM2. Jadi korang kumpulkan dulu coin, bila dah cukup RM2 korang boleh withdraw. So macam mana nak dapatkan coin dekat dalam aplikasi ni? Yang pertama, kita boleh main game dekat bahagian depan ni, tekan dekat bahagian start. Korang boleh main game setiap hari untuk dapatkan coin. Korang main je game ni, game dia senang, guys, serius. Game dia sangat-sangat senang, korang boleh main setiap hari. Lepas tu nanti bila setiap level yang korang lepas, korang akan dapatkan coin. So nanti korang main lah, main sampailah level yang tinggi kan, lagi banyak lah korang akan dapat coin nanti. So kalau nak dapat coin, boleh tekan dekat bahagian terima, nanti korang akan dapatkan coin. Tapi kena tengok iklan dan duit hijau. Tapi duit hijau ni saya tak pasti sama ada masih lagi membayar ataupun tidak, guys, sebab saya pun tak berapa nak target sangat duit hijau. Nak kumpul duit hijau senang, tapi nak withdraw dia agak susah, sebab dia macam-macam syarat yang korang nak kena ikut. So kita lebih target kepada coin. Saya tebus pun menggunakan coin sahaja, geng. Kalau korang tengok, kita tebus RM2, 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 ada yang RM3, ada yang RM12, RM7, macam itulah. Okey, jadi macam mana lagi korang nak dapatkan point? Saya cakap terlalu laju ke? Kalau saya cakap terlalu laju, saya ulang balik boleh tak? Okey, baik. Jadi dekat dalam aplikasi ni, selain daripada korang kena main game untuk dapatkan point, korang juga boleh buat tugasan harian ataupun daily task setiap hari untuk tambahkan lebih banyak korang punya point. Cara dia, korang tekan dekat bahagian bawah ni. So dekat sini dia ada tugasan harian. Yang pertama, kita boleh kongsikan aplikasi ini dekat kawan-kawan ataupun dalam grup untuk dapatkan RM1.56. Lepas tu korang boleh muat turun aplikasi dan main game. Korang boleh tengok video. Korang boleh selesaikan masalah. Korang boleh selesaikan tugas setiap hari. Korang boleh main dalam tempoh masa 30 minit setiap hari. Korang boleh lulus tahap main game lah, level kat bahagian depan kan, setiap hari. Korang boleh musnahkan raksasa. Yang ini korang main game lah setiap hari juga untuk dapatkan coin dan juga duit hijau. Lepas tu dekat bahagian atas ni, atas VIP ni ada kotak karun tu kan. Tekan dekat bahagian situ pun sama, dia ada rampasan harian. So maksudnya korang boleh main game, tengok iklan, jemput satu orang rakan setiap hari, korang boleh dapatkan 130 coin. Dan yang terakhir, kita boleh invite orang. Tapi invite orang ni saya tak pasti sama ada masih boleh ataupun tak, sebab aplikasi ni tak ada dekat dalam Google Play Store kan. Jadi kalau nak invite tu, link tu nanti dia akan direct bawa masuk dekat dalam Play Store. So aplikasi dah tak ada dalam Play Store. Jadi saya tak tahu sama ada masih boleh invite ataupun tak. Kalau tak boleh invite, korang kena buat task yang biasa tu lah, setiap hari main game apa semua kan, kumpul korang punya point. Nanti kalau dah cukup korang punya point, boleh tekan dekat coin atas ni, korang boleh tebus. So nanti kan bila korang kumpulkan coin, coin tu nanti dia akan terkumpul dekat bahagian sini. So duit yang boleh withdraw yang ada dekat bahagian bawah, bukan dekat bahagian atas. Dekat bahagian atas ni cuma korang punya coin yang korang kumpul, tapi duit yang korang boleh withdraw yang ada dekat bahagian bawah ni. So bila cukup RM2, korang boleh terus withdraw. Cara nak withdraw sangat-sangat mudah. Macam biasa, mana-mana aplikasi pun, kalau kita nak tebus dekat dalam TNG, korang kena isikan nombor telefon yang korang daftar dengan TNG sahaja. Bukan nombor duit now, bukan nombor account, cuma nombor telefon yang korang daftar dengan TNG sahaja, guys.
Cara nak isi nombor telefon tu tak perlu letak 6 dekat depan, terus letak angka kosong. So macam itu saja cara nak bermain dekat dalam aplikasi Crazy Hero. Kalau korang yang masih lagi tak faham, boleh je chat saya dekat WhatsApp, komen dekat bawah video ni ataupun join dalam grup WhatsApp saya, okey? Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.